Bertemu orang tua Memes Prameswari, Billy Syahputra bilang begini. Presenter Billy Syahputra dikabarkan telah bertemu dengan keluarga besar penyanyi Memes Prameswari. Akan tetapi dia membantah kabar tersebut dan berdalih hanya berkenalan dengan orang tua Memes. Belum ketemu, kalau ketemu sama mamanya waktu itu sudah, kata Billy Syahputra. Adik mendiang Olga Syahputra itu mengatakan Memes pernah dan juga ibundanya datang ke rumah. Menurut Billy, pertemuan tersebut hanya untuk mengobrol santai. Mamanya Memes datang ke rumah, sama Memes juga kok, seru-seruan, ujar pengisi acara Opera Van Java itu. Billy Syahputra menyebut tidak ada obrolan serius dalam pertemuan dengan orang tua Memes Prameswari. Dia juga enggan membahas tentang hubungannya dengan Memes Prameswari di depan sang ibunda. Alhamdulillah sangat terbuka, baik mamanya Memes, ibu Billy Syahputra. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Ingin lebih serius, Billy Syahputra mengaku sudah kenalkan Memes ke orang tua. Tak bisa dipungkiri, jika kehidupan seorang selebritis memang selalu berhasil mencuri perhatian publik. Mulai dari pergaulan, karir, hingga kisah asmara selalu menarik untuk diikuti. Tak heran jika mereka tak pernah lepas dari sorotan. Hal ini juga yang dirasakan oleh aktor presenter sekaligus komedian Billy Syahputra. Kisah asmara seorang Billy Syahputra juga menarik untuk diikuti. Pemilik nama lengkap Johnny Roma Billy Iskandar ini dikabarkan mulai serius menjalin hubungan dengan seorang penyanyi bernama Memes Prameswari. Billy sudah dikenalkan ke orang tua Memes. Selain penampilannya di layar kaca yang selalu dinanti oleh penonton televisi, kisah asmara dari seorang Billy Syahputra juga rupanya selalu mencari perhatian publik. Baru-baru ini ia mengaku jika dirinya sudah dikenalkan kepada orang tua Memes. Kalau dikenalkan sudah, kalau ketemu sama mamanya waktu itu juga sudah. Dalam video yang diceritakan Billy, ibunda Memes datang ke rumahnya untuk bersilaturahmi. Hal ini membuat hubungan mereka semakin dekat antara satu dengan yang lainnya. Meski hubungan asmara dengan sejumlah wanita kerap kandas di tengah jalan, namun artis kelahiran 15 Januari 1991 ini mengungkapkan jika dirinya mulai serius menjalani hubungan. Terlebih kini usianya telah memasuki kepala tiga. Gua gak punya niat nge-PHB-in orang, gua niatnya baik. Sebenarnya kalau serius, siapa sih yang pengen maunya main-main? Umur juga udah semakin bertambah, ya pengen yang serius, ucap Billy Syahputra. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Hubungan Memes Prameswari dan Billy Syahputra makin mesra, dapat kado spesial dari ibu Memes. Hubungan mantan kekasih Amanda Manopo, Billy Syahputra, dengan penyanyi Memes Prameswari tampaknya makin mesra. Bahkan, adik kandung Olga Syahputra ini sempat mendapatkan kado istimewa dari ibu Memes. Hadiah tersebut dititipkan kepada Memes Prameswari supaya diberikan kepada Billy. Gue juga dikasih kado, dikasih hadiah. Oleh-oleh apa nih, kata Memes, ujar Billy. Artis Billy Syahputra selama ini dikabarkan dekat dengan penyanyi Memes Prameswari. Bahkan Billy kini mengaku sudah dikenalkan dengan ibundanya dari Memes Prameswari. Oh iya, kalau dikenalin udahlah, kalau ketemu mamahnya waktu itu udah lama, ujar Billy. Sementara perkenalan dengan ibunda Memes Prameswari, silaturahmi antara keduanya terus berjalan. Ibunda Memes juga pernah mengunjungi kediaman Billy Syahputra. Pernah ibunya Memes datang ke rumah, sama Memes juga kok, ungkap Billy Syahputra. Ya seru-seruan, alhamdulillah, ujar Billy.
Soal kedekatan hubungannya dengan Memes, adik Olga Syahputra ini mengaku belum berniat menuju ke jenjang yang lebih serius. Ia mengaku masih ingin menjalani hubungan santai dengan presiden Opera Van Java itu. Saat ini masih pengen santai lah, ujar Billy. Namun dibalik itu semua, ia merasa lebih nyaman menjalin hubungan saat sudah mengenal orang tua Memes. Tapi setidaknya gua udah kenal orang tua Memes, ujar Billy. Sementara itu Billy sampai menilai sikap ibunda Memes sangat terbuka kepadanya. Alhamdulillah sangat terbuka, baiklah mamanya Memes, ujar Billy. Bahkan ibunda Memes sempat memberikan hadiah untuk Billy Syahputra. Hadiah tersebut dititipkan kepada Memes Prameswari supaya diberikan kepada Billy. Gue juga dikasih kado, dikasih hadiah, oleh-oleh apa nih, kata Memes, ujar Billy. Kemudian Billy pun memperlihatkan sebuah kado yang diberikan oleh ibunda Memes. Kado tersebut masih terbungkus rapi dan belum diberikan kepada Billy. Hanya saja Memes sudah menunjukkan bingkisan kado tersebut melalui foto yang dikirimkan kepada Billy. Ada oleh-oleh dari mama nih kak Billy, tulis Memes dalam sebuah pesan. Billy pun juga belum mengetahui isi kado tersebut, lantaran Memes belum memberikan secara langsung kepada Billy. Gak tahu orang gua belum buka, ujar Billy. Selama ini hubungan Billy dengan beberapa wanita memang kerap menjadi sorotan. Billy sempat dikabarkan menjalin hubungan dekat dengan beberapa wanita. Namun bagi Billy, ia tidak pernah berniat untuk memberikan harapan palsu kepada seorang wanita yang didekatinya. Ya kalau gua sih niatnya gak pernah nge-PHP-in orang. Kalau gua mah siapa saja yang penting baik, ujar Billy Syahputra. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Dikabarkan pacari Memes Prameswari, Billy Syahputra ngaku sudah kenal calon mertua. Billy Syahputra dikabarkan dekat dengan presenter Memes Prameswari, namun keduanya belum mau mengungkapkan hubungannya kepada wartawan. Akan tetapi, adik mendiang Olga Syahputra itu tak malu-malu mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertemu dan berkenalan dengan orang tua Memes. Belum ketemu keluarga besar. Oh iya, kalau dikenalnya sudah, kalau ketemu sama mamanya waktu itu udah, ujar Billy. Menurut Billy, ibunda Memes sempat datang ke kediamannya untuk bersilaturahmi. Sayangnya, saat ditanya soal keseriusan hubungan keduanya, Billy masih belum banyak berkomentar. Dia ingin agar semuanya mengalir begitu saja. Tapi untuk saat ini, masih santai lah. Tapi setidaknya, gue kenal sama orang tuanya Memes. Alhamdulillah juga, sangat terpuga. Ya baiklah, mamanya Memes itu, pungkas Billy Syahputra. Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Billy Syahputra akui sudah bertemu orang tua Memes Prameswari hingga dikasih kado. Presenter Billy Syahputra mengaku sudah berkenalan dengan orang tua Memes Prameswari atau akrab dipanggil Memes. Menurut Billy Syahputra, pertemuannya dengan orang tua Memes menjadi beberapa waktu yang lalu. Sementara itu, untuk saat ini, Billy Syahputra mengaku belum sempat bertemu kembali dengan orang tua dari wanita yang dikabarkan dekat dengan dirinya. Pengakuan tersebut diungkapkan oleh Billy Syahputra tersendiri. Belum ketemu, kalau dikatain udah, kalau ketemu sama mamanya waktu itu mah udah lama, ujar Billy. Bahkan Billy Syahputra juga menjelaskan bahwa orang tua Memes Prameswari pernah mengunjungi rumahnya. Pernah Memes itu datang ke rumah sama mamanya juga. Ya seru-seruan gitulah, ungkap Billy Syahputra. Mengenai kabar kedekatan tersebut, Billy Syahputra menegaskan bahwa saat ini hubungan keduanya masih dijalani dengan santai. Banyak yang support lah, tapi untuk saat ini masih santai, katanya. Pria yang sempat dekat dengan Amanda Manopo ini juga mengungkapkan rasa syukur karena orang tua Memes sangat baik kepadanya. Setidaknya gue udah kenal sama orang tuanya. Alhamdulillah sangat terbuka.
baik mamanya Memes, ucap Billy. Selain itu, Billy juga menyebut bahwa dirinya diberikan hadiah oleh orang tua Memes. Gue juga dikasih kado, dikasih hadiah oleh apa sih, kata Memes. Kata Billy, dikasih oleh orang tua dari mana, katanya. Adik almarhum Olga Syaputra itu juga menegaskan jika selama ini dirinya hanya ingin berperilaku baik kepada semua orang. Tentu hal itu adalah hal yang baik. Maka dari itu, Billy Syaputra menjelaskan tidak keberatan jika banyak komentar pro dan kontra tentang dirinya. Kalau orang berpikir tentang gua, ya sok gak apa-apa. Pasti pro dan kontra komentar apapun pasti adalah, tutur Billy Syaputra. Sebenarnya kalau untuk serius, emang siapa sih yang mau main-main? Gua umurnya udah semakin bertambah, imbuhnya. Adapun kedekatan Billy Syaputra dan Memes dapat dilihat dari beberapa video yang diunggah di kanal YouTube miliknya pribadi, dari mulai milik Memes Prameswari dan juga kanal YouTube milik Billy Syaputra sendiri. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.